Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruhu wa na'uzubillahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyuduhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, Ramadan telah tiba. Sepanjang Ramadan ini kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa karena suasana Ramadan sangat berbeda dengan keseharian kita. Di mana di Ramadan ini kita mendapatkan spirit yang luar biasa. Motivasi kita untuk hidup seolah bangkit berlipat-lipat. Siapapun di antara kita sebagai seorang muslim pasti sangat bahagia dan sangat excited sekali ya mendapati di bulan Ramadan ini. Pemirsa rahimakumullah, Ramadan hanya datang sekali dalam setahun. Maka dikatakan bahwa Ramadan itu adalah topnya bulan ya. Bulan yang paling unggul di semua bulan di sepanjang tahun ini. Sayang sekali kalau Ramadan ini kita lewati begitu saja. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya kita menghadirkan spirit Ramadan ini agar tetap bisa kita rasakan di bulan-bulan yang lain. Mengapa pada saat Ramadan kita bisa merasakan spirit dan motivasi yang luar biasa? Karena kita menyadari di bulan ini penuh berkah dan keistimewaan, di mana di setiap harinya kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda dalam aktivitas kita. Di penghujung bulannya kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, di mana di bulan itu kita akan seperti beribadah 83 tahun. Sungguh usia, sungguh masa yang mungkin tidak bisa kita mudah dapatkan. Oleh karena itu perlu kita menghadirkan spirit Ramadan ini di luar bulan Ramadan. Namun bagaimana caranya? Tentu ada beberapa hal yang harus kita perbaiki atau ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan spirit Ramadan ini. Yang pertama adalah menyadari bahwa Ramadan ini penuh dengan keberkahan sehingga setiap waktunya itu bernilai pahala. Oleh karena itu, ketika kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari di luar bulan Ramadan, kita pun harus merasakan bahwasannya setiap waktu itu berharga. Jika di bulan Ramadan itu kita beraktivitas 1 bernilai 10, di luar bulan Ramadan kita beraktivitas 1 hanya bernilai 1. Oleh karena itu sedianya kita harus melipat gandakan semangat kita agar kita beraktivitas 10 kali ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa usia kita tidaklah bisa yang menerka. Tidak ada yang bisa menerka usia kita. Oleh karena itu bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap waktu kita, setiap saat kita, setiap hembusan nafas kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana kita membawa semangat Ramadan ini di luar bulan Ramadan, yaitu dengan memahami bahwa ajal senantiasa terus menerus membayangi kita. Oleh karena itu waktu itu senantiasa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pemirsa sekalian, spirit bulan Ramadan seharusnya tak pernah hilang di bulan lain selain bulan Ramadan. Oleh karena itu mulai hari ini kita memanfaatkan bulan Ramadan yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita menumbuhkan semangat, menumbuhkan spirit dan motivasi di luar bulan Ramadan, menampakkan ruhnya di luar bulan Ramadan sehingga kita bisa merasakan Ramadan sepanjang masa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.